Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Welcome to English lessons. Today we are going to learn about prediction of examination. So, you have to prepare your notebook. But before we start, let's pray together. Still with me, Mrs. Reni Fatmawati, your English teacher. Let's take for first slide. Last week, you have note prediction. Now we continue to the next prediction. KD 3.7 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks rekan lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk materinya adalah recount pengalaman. Disajikan sebuah teks recount tentang pengalaman seseorang, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan penulis dalam menulis teks tersebut. Kemudian disajikan sebuah teks recount tentang pengalaman seseorang, peserta didik dapat menentukan simpulan teks tersebut. Jadi nanti untuk recount teks ada dua pertanyaan di pilihan ganda. Untuk yang pertama ada simpulan atau tujuan penulis dalam menulis teks tersebut. Untuk mengetahui jawaban ini, kalian harus membaca dari paragraf awal, kalimat pertama, kemudian di kalimat terakhir biasanya ada simpulan atau tujuan penulis. Kemudian yang kedua, untuk simpulan biasanya ada di akhir paragraf. Recount teks itu adalah teks yang menceritakan pengalaman di masa lalu. Biasanya menggunakan tenses past tense. Kalian harus perhatikan kata kerjanya karena menggunakan kata kerja kedua. Let's take a look for the example. On Monday morning, Adi woke up late. Before leaving for school, his mother reminded him of having breakfast, but he refused. And etc. Kemudian dilanjut sendiri bacanya sampai yang terakhir. Ada Rizky, his best friend. Rizky gave him a glass of hot tea and a piece of bread. Ya, itu ada sebuah pengalaman. Pengalaman dari Andi. Dari kalimat pertama kalian bisa melihat Adi woke up late. Bangun terlambat, berarti itu sad story, merupakan kalimat pengalaman yang menyedihkan. Nah, dari teks itu nanti kalian harus bisa mengetahui tujuan penulis menulis cerita itu apa, kemudian kesimpulannya apa. For example, what is the main idea of paragraph 1? Apa ide dari paragraf 1? Biasanya paragraf 1 itu ada inti dari atau awal mula dari sebuah cerita atau orientation. Kita bisa pilih A, B, C, D. Yang mana jawabannya, which one is correct? A. Adi woke up late. B. Adi skipped breakfast. C. Adi was afraid of arriving late at school. Adi's mother reminded him of having breakfast. Semua kalimatnya ada di paragraf 1. Kita lihat. Kata kuncinya. On Monday morning, Adi woke up late. Berarti intinya adalah Adi bangun terlambat. Kemudian berarti jawabannya A. Next question. What would happen if Adi had breakfast?
Apa yang akan terjadi jika Adi sarapan? A. His mother would be angry with him. He couldn't attend the ceremony well. He would arrive at school early. He missed the hoisting flag. Ya, dari pertanyaannya, jika Adi sarapan, apa yang akan terjadi? Ya, hari itu adalah hoisting ceremony. Berarti jawabannya yang paling cepat tepat, he could attend the ceremony well. Dia dapat mengikuti upacara dengan baik. From the text, we know that ini adalah simpulan. Nobody cared about Adi. Adi arrived late at school. Adi felt unwell during the ceremony. Rizky stood up next to Adi during the ceremony. Dari teks kita tahu bahwa Adi tidak merasa baik selama upacara. Akhirnya dia conscious atau tidak sadar. Oke, itu adalah tentang recount teks. Selanjutnya, pada 3.8, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya adalah naratif teks. Disajikan sebuah teks naratif tentang cerita rakyat, peserta didik dapat menentukan gagasan utama dari satu paragraf teks. Kemudian, selain dapat menentukan gagasan utama, nomor selanjutnya adalah dapat memprediksi nilai moral atau moral value yang ada di teks tersebut. Contohnya ini adalah A Woman and the Wolf, sebuah cerita dongeng. Kalau nanti di soal adalah legenda rakyat sederhana, mungkin Roro Jonggrang, Badung Bondowoso, atau yang lain. A Woman and the Wolves, ya, wanita dan serigala. Long time ago, very few people lived in the new territories. There were only a few villages. If the people wanted to go from one village to another, they often had to pass through wild and unsafe forests. Naratif merupakan sebuah cerita, cerita fiksi atau cerita khayalan. Berarti nanti di sini ada sebuah cerita atau dongeng yang menggambarkan kejadian masa lalu. Oke, kita mulai dengan pertanyaan. What did the villager bring the stick for? Apa yang digunakan penduduk mengapa penduduk itu menggunakan stick? Untuk apa? Kita lihat di paragraf berapa ada kata stick. Kata kuncinya adalah stick. Ya, untuk di paragraf terakhir ini ada all men in the village fetched stick and went back with her into the forest. When they got there, they saw something very strange. Instead of eating the woman's baby, the wolves were playing with them. Apa fungsinya? Mengapa menggunakan stick? To bring the woman nephew for the firewood as a weapon to beat the wolves, for building a house, for playing with the kid. The suitable answer is C, as a weapon to beat the wolf. Sebagai senjata untuk mengalahkan dari serigala. Kemudian, next. KD 3.16, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini untuk materi kelas 11 tentang undangan atau invitation.
Undangan dibagi menjadi dua, formal invitation and informal invitation.